Kementerian Komunikasi dan Multimedia KCOM bakal mengadakan perbincangan dengan beberapa kementerian bagi mencari kaedah mengurangkan bebanan pemuzik jalanan termasuk isu bayaran royalti. Ya, Timbalan Menteri Datuk Zahidi Zainul Abidin berkata perbincangan melibatkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna serta Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Kita sekarang ni kita tengah berbincang untuk membuat perbadanan muzik di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Tetapi di bawah hak cipta, akta hak cipta tu di bawah Kabinet HP. Ini kita tengah berbincang dengan HP kementerian mana yang patut bertanggungjawab. Dan kalau ada bertanggungjawab tu, dapatlah kita dari segi aktanya, punca kuasanya kita letakkan di bawah kementerian mana. Setakat ini, KCOM telah menyalurkan dana dengan kerjasama My Creative Ventures melalui program-program persembahan melibatkan komuniti baskers bagi membantu penggiat dan peniaga industri kreatif yang terkesan akibat pandemik COVID-19.